Teman-teman, sekarang kita sudah sampai Farm Subang. Jadi ini 20 hektar sekarang sudah tanam durian ya. Ini durian-durian premium, teman-teman. Ada Musang King, ada Blackthorn, ada Bawor, teman-teman. Jadi mungkin nanti sama Bapak nanti bakal dijelaskan ya kenapa bisa sesubur ini, Pak. Dalam jarak tanam kurang lebih 8 bulan ya. Bisa subur-subur, klorofilnya tinggi sekali nih, hijau royo begini. Boleh lihat ya, ini semua ini daunnya kayak mengkilat itu. Mengkilat itu kenapa gitu, Boy? Kita lihat ini, kalau kita kasih pupuk mikro, pupuk makro cukup ya, pertumbuhannya jadi luar biasa ya. 8 bulan yang lalu rata-rata ini. Jadi penyemprotan insek bumi, pupuk makro, primer sekunder, pupuk mikro, kemudian kemarin ada kasih tambah KNO3, nah, jadi hasilnya begini. Jadi sebulan yang lalu kita kasih KNO3, ini daunnya udah rata-rata melebar ya, boleh lihat ya. Betul. Nah, coba berhenti dulu, boy. Nah, boy pegang, ambil sana. Daunnya rata-rata udah lebar, bagus ya. Itu ada yang super tembaga yang warnanya hijaunya luar biasa, mengkilap dan lebar ya. Mengkilap ya. Ini lihat ya. Ini sekitar sini kita akan ada tanam juga nih nangka madu, Boy. Nangka madu kiri kanan ada nangka madu nih. Nah, ini kita kebetulan pakai mobil ya, karena apa namanya, kebunnya cukup luas. Kita lihat ini, kita bikin jalan keliling semua. Kita bisa lihat, nah, di sini daerah triple tree planting. Jadi kita tanam dari bibit yang kecil yang ini ya. Kalau yang nangka madu dari bibit yang kecil, kurang lebih ada 300 rencana sampai 500 pohon nangka madu. Durian udah 1000 pohon lebih, alpukat 1000 pohon lebih. Nah, ini nangka ada yang tumbuh awal ini. Ini nangka dak lah ya. Tapi kita nanti lihat nangka madu ini luar biasa nanti hasilnya. Nah, terus ke belakang gue. Kita lihat triple tree planting ini. Triple tree planting, kalau bawor kita pakai jarak semeter-semeter. Kalau apa namanya, Musang King, ada yang kita kombinasi Musang King, kita bikin 2 meter 2 meter, jadi segitiga 2 meter ya. Nah, ini lihat, Boy, lihat, berhenti dulu, coba Boy ambil itu triple tree planting bawor semua tuh. Nah, ini yang ini ditambah, kalau lihat yang batangnya agak lemas itu tuh Blackstone. Tempat tripenting juga pertumbuhannya lumayan bagus ya. Setelah dikasih KNO3 ditambah FE, ini asam humat belum ditambah nih. Asam humat. Daunnya boron kan? Kemarin ada tambah boron juga, disuplai sama boron ya. Daunnya gila. Nah, daunnya lihat mengkilat ya. Mengkilap banget. Nah, di sekitar sini nih kita tanam apa? Nangka madu. Nah, ini boleh lihat, ini semua itu anak-anak lagi apain? Potong. Itu yang mesin potong dari bawah nggak, yang satu yang baru? Ya, pakai di sana kan? Nggak ada yang kemarin Rizal beli. Ini lihat nih, semua tuh udah dipotong kan? Boy lagi potong lihat. Boy coba ambil. Ini triple planting nih. Lagi potong rumput alang-alang. Triple planting ini. Multi planting. Nah, sekitar sini kita coba tanam ini kelapa kopior. Ini semua kelapa kopior ini, Boy. Ini daerah kelapa kopior.
triple planting. Nah, ini pemupukannya juga harus ditingkatkan ini, geng. Ya, geng. Kita lihat ini perkembangannya, yang ini agak sedikit kurang ya. Ya. Ini mungkin juga pupuknya yang kurang nih. Pupuk. Kalau air kan, oh, burung tekukur ya. Banyak burung tekukur. Mau putar sini, boy. Kayak kemarin putar situ dari situ. Maju sana dulu.